Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat sama-sama pada tengah hari ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini 16 Ramadan 1443. Besok 17 Ramadan. 17 Ramadan, orang yang paling ingat 17 Ramadan ialah cuti. Orang pencen tak ingatlah hari-hari cuti. Ini cerita orang tak pencen ni. Yang paling ingat cuti lah 17. Tetapi sebenarnya apakah peristiwa yang penting pada 17 Ramadan? Kita tuan-tuan, kita sambut 17 Ramadan tu cuti sempena apa? Sempena nuzul Quran. Cuti sempena nuzul Quran. Dan ada satu lagi peristiwa penting dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan, adalah Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tapi orang jarang sebut sempena Perang Badar. Orang sebut tentang sempena nuzul Quran. Nuzul Quran ni pula kita kena faham. Betul ke 17 Ramadan? Satu persoalan. Betul ke 17 Ramadan? Baik. Kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. Ustaz, 16 Ramadhan ni tiap-tiap malam Tok Imam akan baca surah Al-Qadar, terutama selepas solat, semasa solat witir yang terakhir ataupun sebelum yang terakhir. Jadi surah Al-Qadar cerita tentang apa? Cerita tentang penurunan Quran, tentang nuzul Quran, tentang nuzul Quran. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Tengah hari ini je saya nak ajak tuan-tuan berfikir je. Sambil-sambil kita tengok ayat Quran, sambil-sambil kita nak menggunakan akal yang Allah kurniakan pada kita untuk kita berfikir. Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terjemahan dia, sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, Lailatul Qadar ni bila? Bila? Tak tahu bila kan? Okey, satu tak tahu. Nabi suruh cari bila? Exactly tak tahu bila. Tapi Nabi suruh cari bila? 10 terakhir berdasarkan kepada hadis Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan, cari lailatul qadar pada 10 terakhir Ramadan. Okey, baik. Cuba tengok. Allah sebut Al-Quran turun pada lailatul qadar.
Nabi suruh cari Lailatul Qadar 10 yang terakhir. Jadi kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. 17 Ramadan sampai ke 10 terakhir. Belum lagi. So ada jawapan tak terhadap persoalan ini? Ada jawapan tak? Itu saya kata nak semang-semang, nak tanya-tanya gitu lah. Kan? Program tengah hari ini bukan program tanyalah ustaz, tanyalah jemaah. Program baru. Kan? Dia bisa tanyalah ustaz ya, tak berhenti, tanyalah jemaah. Ha, nanti kita propose kepada Astro OSIS ke siapa ke. Tanyalah jemaah. Ha. Tuan-tuan, nanti saya tanya tengah hari ini. Macam mana? Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan sebenarnya dengan penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar itulah Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang sangat besar pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Sehingga disebut pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya pahala beribadah pada malam tersebut Allah gandakan seumpama kita beribadah selama 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan. Sebab bulan ni dalam bahasa Melayu ada dua. Satu bulan atas, bulan purnama. Satu bulan kalender. Kan? Hak ganda ni ganda bulan mana? Bulan atas juga, bulan kalender. Kena tahu juga tu. Perkataan khairun min alfi syahr. Syahrun tu oleh kerana dia alfu syahrin. Sebab apa syahrin? Sebab dia mudhaf ilaih. Dia majrur bagi bawah. Tapi asal dia syahrun. Kalau marfu' syahrun. Tahu kan? Dia sebut marfu' majrur mansub, tahu tak? Tak tahu. Itu bahasa Arab lah sikit. Angguk bila. Dia belajar tak bahasa Arab? Belajar tak? Pasal apa tak belajar? Ha, ni tanya. Pasal apa tak belajar? Malah. Oh, malah tak upaya. Jawapan tu paling tepat lah. Habis lah. Taklah nak kata apa lah. Sebab biasa orang kata apa? Susah Ustaz. Susah. Susah ni bagi saya ini pemikiran orientalis. Pasal apa? Dia nak bagi kita rasa susah. Bila susah kita tak belajar. Akhirnya kita tak faham bahasa Al-Quran. Kita tak faham bahasa Nabi SAW. Sedangkan tuan-tuan orang putih, dia nak memporak-perandakan Arab, Lawrence of Arabia tu. Tuan-tuan pernah dengar nama Lawrence of Arabia? Antara punca berlakunya pemberontakan terhadap negara khilafah Utsmaniyah pada satu ketika, yang dia tanam semangat Asabiyah. Dia belajar Arab kan? Orang putih ni dia belajar bahasa Arab. Senang pun dia boleh kuasai pun. Sebab apa? Sebab dia ada matlamat. Kita matlamat kita lagi besar. Kita nak faham Quran. Quran turun dengan bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab. So nak kena belajar. Tapi dah mindset kita susah. Budak sekolah gitu juga. Subjek apa paling susah? Besar tak? Dia berdawai, dia letak minda, dia blok minda. Dia kata susah, susah sungguh lah. Memang susah sungguh. Tapi kalau kita tak blok minda kita, insyaAllah kita ingat dia bahasa Quran, kita akan berusaha sungguh-sungguh. Kita akan faham. Tapi letak susah tu memang. Masjid buat kuliah-kuliah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran nak bagi sedap sikit. Mula-mula main 40 orang. Lepas sebulan tinggal 4 orang. Lagi ustaz-ustaz berlari. Tentu. Jadi syahrun tu maksud dia bulan. Bulan apa? Bulan kalender. Kalau bulan atas dia panggil qamarun. Nah, siapa nama syahrul tu bulan lah. Bulan kalender. Siapa nama kamarul tu bulan juga. Bulan atas langit tu. Dua-dua terjemahan dia bulan. Ha. Jadi dalam ayat ni Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan merujuk pada bulan kalender. Maknanya bulan kalender mana tahulah bulan-bulan tahun 83 tahun. Jadi dia punya pengiraan dia ibadah pada malam tersebut Allah gandakan selama sebanyak 83 tahun 3 bulan lebih. Itu keadaan dia. Sebab apa Allah muliakan sebegitu rupa yang kata itu qadar ni?
Sebab ayat pertama dari surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebab Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi nak ceritanya bahawa apa-apa yang ada kaitan dengan Quran sudah tentu Allah akan bagi kemuliaan. Bulan Ramadan tuan-tuan special, penghulu sayyidul syuhur, penghulu bulan Ramadan ni, bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan daripada api neraka. Ramadan ni lah. Tuan-tuan tahu sebab apa Ramadan dimuliakan oleh Allah sehingga dilipat ganda ke rahmat, barakah, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan sebagainya. Sebab kaitan dengan Quran. Sebab kaitan dengan Quran. Bila mana Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Nampak tak? Jadi di situ kita lihat apa-apa yang berkaitan dengan Quran, penurunan Quran, nuzulul Quran, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan. Hatta bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah sebab Quran, Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah sebab Quran. Jadi kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, kita juga kena berdamping dengan Quran, dengan bahasa Al-Quran, dengan baca Quran, dengan tadabur Al-Quran, dengan tafsir Al-Quran, apa-apa yang berkaitan keseluruhannya dengan Al-Quran. Sebab itu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik. Tuan-tuan, soalan tak jawab kita tadi ni. Tak ada lupa lah. Siapa-siapa ada soalan, macam biasa boleh WhatsApp kepada saya 019 324 1364. Saya ulang sekali, siapa-siapa yang ada soalan, tapi soalan bukan hak saya tanya tuan-tuan, soalan lain. Siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, saya nak bagi jawapan. Saya tanya, saya jawab. Okey. Dan tambah satu rancangan baru. Tanyalah jemaah, ustaz menjawab. Ha gitu. Tuan-tuan, Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya nak bawa tuan-tuan tentang bahasa Al-Quran sikit. Allah sebut anzalnahu. Anzalnahu kalau terjemahan dia, kami menurunkan ia, yakni Al-Quran. Dalam ayat lain surah Al-Insan contoh, Allah sebut nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad akan Al-Quran. Allah guna perkataan nazzalna dalam terjemahan kami turunkan. Sama kalau kita tengok terjemahan Quran, sama. Anzalna pun kami turunkan, nazzalna pun kami turunkan. Itu terjemahan. Sebab itu kita kata tak memandai sekadar terjemahan. Kita nak kena belajar bahasa dia sendiri, bahasa Al-Quran itu sendiri. Sebab dia ada perbezaan dia. Anzalna dengan nazalna. Asal perkataan dia anzala dengan nazala. Itu beza. Dua-dua maksud root word dia sama. Nazala, turun. Anzala menurunkan, nazala pun menurunkan. Tapi bila perbezaan sikit tu, mesti ada beza makna. Yes, ada beza makna. Contoh saya nak sebut. Tisu ni kan. Saya ada satu kapak. Kotak ni. Saya nak potong. Kapak ni. Potong kapak. Potong tisu ni. Ada kapak ni. Ni contoh. Ni kapak ni. Kapak. Okay. Saya nak potong. Kalau saya potong sekali, perak bagi. Dia panggil aqta'a. Dia pada kata qata'a jadi aqta'a. Nazala, anzala. Sama tak? Sama kan? Tapi kalau saya nak potong lagu ni, pa 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 banyak kali. Dia panggil qata'a. Qata'a. Ha, bunyi katok. Tu katok'a dia panggil. Katok. Ha, betul lah. Katok betul kan? Bahasa rasmi tak katok? Katok betul tak katok? Itu dia panggil apa ni? Dia panggil apa?
Ketuk, pukul, pukul. Pukul. Kalau sepukul qata'a qata'a, siapa akan pukul banyak kali? Pra 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 pra. Nazala. Nampak tak? Nazala. Sama tak? Okey. Apa makna, apa beza dia? Saya dah sebut dah contoh ni. Kau tak tahu lagi sempuk dengan benda ni. Kita garang cikgu ni. Dia tengah hari ni kena garang sikit. Kita tidur. Lena. Ah, apa beza dia? Nazala dengan anzala. Apa beza dia? Nah, dah habang tak saat ni. Dah habang dah. Saya habang sikit. Kalau aqta'a sama dengan anzala. Perap sekali je. Kalau banyak kali qata'a tak 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 tak. Nazala. So, apa beza dia? Anzala tu turun sekali ya, zab sekali ya. Maknanya Quran pada malam Lailatul Qadar dia turun sekali ya. Turun semua sekali. Tapi bila turun kat Nabi, Allah sebut nazalna, nazala. Makna turun apa? Sikit-sikit. Berperingkat-peringkat. Oleh yang demikian, hasil keputusannya Quran ni turun dua peringkat. Dua peringkat. Setengah ulama kata tiga. Setengah kata dua. Hak tiga tu apa? Hak pertama tu dia kata Allah ke Lauh Mahfuz. Sebab Quran kan tersimpan di Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhim Mahfuz. Ha, tapi kita start Lauh Mahfuz lah. Quran duduk dalam Lauh Mahfuz. Okay. Lauh Mahfuz tu peringkat pertama turun. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turun tu bila? Turun tu Lailatul Qadar. Turun tu bagaimana? Turun tu sekaligus. Sebab Allah menggunakan kataan anzala. Anzalna. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Buat dalam kurungan sekaligus. Pada malam Al-Qadar. Ha, jadi malam Al-Qadar bukan Quran turun dekat Nabi dah. Malam Al-Qadar, Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tang mana itu benar ghaib, kita tak tahu. Tak tahu. Turun peringkat kedua baru turun dekat Nabi. Turun dari mana? Dari Baitul Izzah di langit dunia. Biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril. Jibril ambil Quran itu dekat Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril bagi kepada Nabi secara beransur-ansur selama hampir 23 tahun. Nampak tak? Jadi Jibril tak ambil Quran Lauh Mahfuz tak? Semasa Quran tersimpan Lauh Mahfuz tu, Jibril tak ambil di situ. Jibril ambil dekat Baitul Izzah. Bagi kepada Nabi SAW. Jadi, dapat jawapan lagi. Sebab apa kita sambut nuzul Quran 17 Ramadhan? Dapat lagi? Agak-agak dapat lagi? Eh? Tak dapat lagi? Tak clear? Tak nampak lagi? Tak lagi? Pikir ke tak ni? Pikir ke tak pikir? Baik. Kalau kita sambut nuzul Quran kali pertama yang turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kita akan cuti 10 hari insyaAllah. Cuti 10 hari. Pasal apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan tak tahu bila. 10 hari. 10 tak akhir. Akhirnya 10 hari. Ya? Syarang. Cuti 10 hari. Tetapi sebenarnya kita sambut turun Quran. Bukan turun peringkat pertama. Turun peringkat kedua kepada Nabi SAW. Sebab Quran yang turun pertama kali kepada Nabi. Turun yang pertama ayat apa? Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5, ketika mana Nabi duduk di gua Hira. Ketika itu datangnya Jibril alaihi salam, iqra. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak reti baca. Iqra, ma ana biqari. Jibril peluk Nabi sampai Nabi sukar nak bernafas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maknanya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah?
turun dekat Nabi, mula-mula turun mengikut satu riwayat, ia turun pada 17 Ramadhan. Kali pertama turun dekat Nabi. Tapi benda tu khilaf. Ada yang kata turun 24 Ramadhan. Bukan 17, 24. Tapi tak kisahlah turun berapa pun, janji cuti sudah. Kita ni kira cuti ya. Janji cuti lah, 17 Ramadhan cuti. Sempena nuzul Quran. Okeylah, sebab tak penting tarikhnya itu. Kan? Yang pentingnya ialah bagaimana kita menghayati ayat Quran. Itu yang pentingnya. Ha, cuti bagi akhir pub tak apa. Kita ni dengan cuti okey ya. Dulu sini KL ke wilayah KL kan? Ha, KL pun baru cuti ya. Dulu Selangor cuti, sebab saya ingat sangat Selangor cuti sebab bila mari nuzul Quran 17 Ramadan, saya kalau ada kuliah kat KL saya tak pergi. Pasal apa? Jam. Orang Selangor cuti, KL tak cuti. Jadi orang Selangor turun pergi meneru pergi KL. Saya pernah sekali kuliah Zuhur, kuliah Zuhur. Sampai tengah jalan stuck. Ah, tak bergerak. Tak bergerak. Orang pakat timpah nak pergi mana tau. Pergi KL lah. Apa nak pergi shopping raya kot. Lepas kali saya telefon minta maaf, saya kena patah balik. Tak sampai ni. Tak sampai. Jam. Jadi, lepas pada tu, 2-3 tahun kebelakangan ni, barulah KL pun cuti. Ha, jadi maknanya dulu nuzul Quran, Selangor je cuti. Sebab Quran turun kat Selangor je. Wilayah tak turun. Lepas tu lah pun kat wilayah pun turun juga. Lepas tu cuti kat tu. Tuan-tuan. Jadi maknanya itu. Dia faham ke? Faham ke apa sebab kita sambut 17 Ramadan? Ha, tapi sebenarnya saya sebut tadi, yang lebih rajih 17 Ramadan sebab nuzul Quran tu masih lagi khilaf tu, tarikh tu. Tapi yang lebih rajih ialah perang Badar memang berlaku pada 17 Ramadan. So kita cuti tu kita rangkum sekali lah. Nuzul Quran, nuzul Quran. Tapi perang Badar pun untuk kita mengingat semangat perjuangan yang ada pada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, yang walaupun bilangan mereka sangat sedikit, 300 orang, 313 sikitnya, berhadapan dengan tentera musuh 1000 orang dengan kelengkapan ketenteraan yang sangat hebat, tapi umat Islam tetap menang dengan kekuatan apa? Kekuatan iman. Iman itu berpaksi pada apa? Al-Quran. Dia kembali kepada Quran. Tuan-tuan, satu benda juga saya nak sebut. Bila Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi laylatil qadr, kata Allah, kami turunkan Al-Quran secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Makna sekaligus ni 30 juzuk kan? 114 surah kan? Tuan-tuan, oleh kerana Allah sebut begitu, kita dapati subhanallah, kalau kita bilang ataupun kita kira perkataan yang ada pada surah Al-Qadar, dia ada 30 perkataan. Dan kalau kita bilang huruf yang ada pada surah Al-Qadar, surah Al-Qadar ada 114 huruf. Apakah ini satu kebetulan? Ataupun ini juga menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran? Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang penurunan Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, yang Al-Quran itu berjumlah 30 juzuk, surah Al-Qadar ada 30 perkataan. Nampak teli tak? Teli. Allah sebut Quran turun sekaligus malam Al-Qadar. Al-Quran ada 114 surah. Surah Al-Qadar ada 114 huruf. Teli tak? Teli. Subhanallah. Itu yang kata Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni, kalau kita mengkaji Al-Quran, sampai bila-bila pun kita tetap akan mendapat nikmatnya. Kita akan mendapat benda-benda baru. Kita akan dapat benda-benda yang sangat mengkagumkan. Sebab apa? Sebab ia merupakan kalam Allah. Dia kalam Allah. Bila mana kalam Allah ini dia sungguh memberi kesan yang sangat hebat. Okey, nak tengok soalan saya ada tak ni? Ni bukan soalan ni. Ada seorang hantar besok ada live dekat Seri Bentah MHI pasal nuzul Quran jugalah. Jadi kalau hak kita mengaji tak habis, tak habis, sambung esok lah. Sambung esok, MHI. Saya bincang tahun nuzul Quran juga. Itu live, live. Kuih 9 esok, 9 eh. 9.30 kot, lebih kurang. 9.30. Okey, salam Ustaz. Maaf, mohon pencerahan. Ada kawan mau tanya. Minta pandangan Ustaz, boleh ke itu Ustaz, apa, boleh ke
Ustaz direnjih-renjih guna air ke kereta dibacakan ayat Quran seperti hindar dari bala. Air itu dibacakan ayat Quran baru disiram pada kereta. Disiram pada kereta. Ayat Quran macam Quran siram pada kereta. Dari hukumnya dia tidak ada apa masalah. Macam kita guna ayat apa? Ayat jampi ya. Kita minum kan. Ini kita minta kepada Allah Taala, kita pun siram. Walaupun dia bukan merupakan sunnah Nabi, tidak, tetapi dia tidaklah menjadi satu kesalahan. Namun begitu, yang Nabi ajar kepada kita, yang betul-betul sunnah Nabi, ialah setiap kali naik kenderaan baca doa subhanallazi sakhana hadha. Hak tu, hak tu yang lebih utama kan? Jadi maknanya yang nak siram tu just ambil berkat gitu je kot kan, ambil berkat je. Sebab kadang-kadang orang ialah macam orang beli kereta baru, dia seronok kan, dia buat tinted, dia buat skirting, macam tu juga dia pun bagi mandi macam orang mandi kan. Cuma kereta nak kena mandi selalu lah, kita ada kotak selalu, itu je lah setakat tu. Jangan ada kepercayaan-kepercayaan kan. Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk memberi keselamatan pada kita. Dan kita juga boleh cakap doa lahu mu'aqibatun min baini yadihi min khalfihi yahfazunahu min amrillah, ketika mana kita naik kenderaan kan. Dan kita apa, baca doa yang tersebut tadi, itu sabit ayat Quran tu, subhanallazi sakhana hadha, tu sabit dalam Quran. Maka kita baca doa tersebut, minta pada Allah, dan kau nak jadi apa-apa juga serahlah pada Allah, kita ada usaha kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, namun begitu Al-Quran yang paling utama adalah untuk diamalkan. Itu paling penting. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia seronok Quran macam tu je. Dia buat pameran, dia letak hiasan kat dinding, dia seronok gitu je. Dia buat ayat pelari, kau buka kedai kan, ayat apa? 1000 dinar. Bila tanya boleh ayat apa tu, aku pun tak tahu. Aku, orang kata letak, aku letak. Jadi maknanya intipati tu tak sampai. Quran ni untuk diamalkan. Tapi kita tak kata salah ni nak letak tu. Letaklah. Tak nak masalah. Tak salah. Tapi apa poin yang lebih penting? Apa poin yang lebih penting? Yang lebih penting adalah kita faham ayat tersebut untuk kita amalkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu. Siapa yang bertakwa pada Allah, menega ni nak kena takwa. Nak kena takwa. Nak kena tahu halal haram. Nak kena ikut perintah Allah. Jangan buat benda syirik. Jangan. Jangan ambil pelari-pelari. Tak apa-apa. Jangan. Ikut peraturan. Kena buat cara betul. Jangan menipu. Timbang tipu. Dan sebagainya. Buat elok-elok. Berdasarkan takwa pada Allah. Jangan risau. Allah jadikan bagi kamu jalan keluar. Ada susah payah pun adalah solusi untuk kita selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki daripada dari sumber yang dia sendiri pun tak sangka-sangka. Nak kena faham dalam konteks itu, bukan sekadar pelekatnya, bukan sekadar gantung saja. Walaupun kita kata tak salah nak gantung, tetapi yang lebih utama bukan gantung, yang lebih utama adalah menghayati ayat tersebut, belajar ayat tersebut, belajar Quran. Sebab apa kita sebut tadi, Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah kerana Quran, Ramadan dimuliakan oleh Allah kerana Quran. Jadi kalau kita nak dimuliakan oleh Allah kerana Quran, maka kita kena baca Quran, kita kena faham Quran, kita kena tadabbur Quran, dan kita melaksanakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. InsyaAllah barulah di situ ada kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi surah Al-Qadar juga membicarakan tentang apa? Tentang Lailatul Qadar lah, yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan, yang mana Lailatul Qadar itu sangat istimewa apabila dilimpat gandakan pahala kepadanya, dan ia berlaku sepanjang malam. Berdasarkan ayat yang terakhir itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ada soalan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, kalau kita lupa baca doa qunut dalam solat witir, kena buat sujud sahwi tak? Terima kasih. Baik. Dia doa qunut ni memang sunat.
Sunat muakkad. Ha, jadi lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Ha, saya tengok alert kan ni kan. Maka mana-mana sunat muakkad memang disunatkanlah, sunat. Tak baca pun boleh, tak ada masalah. Saja tinggal pun tak apa. Tak ada masalah. Dan ada orang tanya saya pasal apa tak baca daripada awal. Dia ada pagi pandangan ulama dalam baca daripada awal pada. Ada baca separuh kedua pada. Kan? Yang pentingnya tuan-tuan saya nak sebut tadi bab Quran ni ialah apa? Ialah bila mana Allah Taala cerita tentang Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar yang rajahnya berlaku pada 10 terakhir Ramadan, jadi kita manfaatkan 10 terakhir Ramadan kita dengan cara yang terbaik, terutama malam-malam 10 terakhir itu. Kalau boleh dalam 10 terakhir ni kita cuba khatam Quran pada 10 terakhir ni, alhamdulillah. Kan? Dan juga kita buatlah amalan-amalan lain, tidur sikit tak apa. Tidur sikit tak apa, tapi biarlah kita manfaatkan lebih banyak bulan Lailatul Qadar itu, apa ni, malam-malam Ramadan yang terakhir itu. Baik, masa dah tak mengizinkan pada kita, tak boleh bincang panjang lah, sekadar itu lah. Kan? Jadi kalau siapa-siapa yang nak berjaga malam, nak bantuan suplemen yang saya sebut yang baru ni, tuan-tuan boleh jumpa saya selepas ni. Kan? Sebab dia boleh bantu kita untuk jaga malam. Jaga malam untuk apa? Untuk ibadat. InsyaAllah. Jangan jaga saja. Sebab ada orang banyak dia tak tahajud, dia terkejut ya. Dia kejut tapi tahajud. Kita nak tahajud tu. InsyaAllah. Wallahu'alam. Masa tak mengizinkan sekadar itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.